Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini banyak sekali rumah warna-warni. Wow, banyak sekali suara-suara hewan teman-teman. Kira-kira hewan apa saja ya? Ayo kita buka dulu nih teman-teman pintu yang berwarna ungu. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada hewan yang sangat kotor. Kira-kira ini hewan apa ya? Wah, ternyata ini namanya ayam betina. Wih, mantap betul. Oke, lanjut kita buka yuk rumah yang pintunya berwarna putih. Wow, 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 ada hewan yang gerak-gerak teman-teman, berwarna kuning. Apa ini ya? Wow, ternyata ini namanya kodok. Wah, keren sekali kodoknya. Oke, lanjut kita buka rumah yang pintunya berwarna hitam. Wow, ada hewan yang bertanduk panjang, warnanya warna biru teman-teman. Siapa yang tahu ini hewan apa? Iya, betul sekali. Ini namanya kerbau. Wah, coba lihat teman-teman, kerbaunya sudah kesakitan. Kayaknya kerbaunya mau melahirkan teman-teman. Ayo kita bantu operasi sesar. Sebelumnya kita suntik bius dulu agar kerbaunya nanti tidak kesakitan. Oke, kita mulai operasinya teman-teman. Kita pelan-pelan saja ya. Semoga anaknya lahir dengan selamat. Coba lihat, anaknya masih terbungkus dengan air ketuban. Wow, lihat, air ketubannya banyak sekali. Wah, anak kerbaunya sudah lahir dengan selamat. Oke teman-teman, kita tutup dulu perut induk kerbaunya. Wah, kita angkut saja anak kerbaunya ke dalam truk. Wah, lihat induk kerbaunya sudah sehat kembali teman-teman. Oke, kalau begitu kita angkut juga ke dalam truk. Mantap sekali. Oke, lanjut kita buka rumah yang pintunya berwarna pink. Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada hewan yang kotor lagi. Wah, kira-kira hewannya hewan apa ini ya? Wadidaw, wadidaw, ternyata ini hewan yang namanya mamut. Ini bisa dibilang gajah purba teman-teman. Mantap sekali. Oke, lanjut kita buka rumah yang pintunya berwarna ungu. Widih widih, lihat nih teman-teman, ada hewan yang kotor lagi. Kira-kira ini hewan apa lagi ya? Wow, ternyata ini hewan yang namanya bebek. Wah, cantik sekali bebeknya, berwarna hijau, mantap. Oke, lanjut kita buka rumah yang pintunya berwarna merah. Wow, 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 lihat teman-teman, ada hewan yang gerak-gerak di dalamnya. Wow, hewannya berwarna putih. Siapa yang tahu ini hewan apa lagi ya? Ya betul, ini namanya unta. Wow, lihat untanya teman-teman. Untanya mau dipotong nih. Ayo kita saksikan pemotongan untanya. Oke teman-teman, untanya sudah selesai kita potong. Ayo kita angkut ke dalam truk. Lanjut kita buka rumah yang pintunya berwarna biru muda. Wow, 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 ada hewan yang kupingnya lebar sekali teman-teman, telinganya berwarna merah. Ini namanya gajah. Wah, lihat teman-teman, kenapa nih gajahnya ngamuk? Wow, mau kemana gajahnya nih? Wah, wah, ternyata gajahnya lagi diambil sama gorila teman-teman. Ayo kita cepat-cepat selamatkan anak gajahnya. Wah, kita angkut saja ke dalam truk. Wah, bahaya nih, gorilanya menculik anak gajah. Oke deh, lanjut kita buka rumah yang pintunya berwarna hijau.
Wow, ada lagi teman-teman. Hewan yang kotor. Kira-kira ini hewan apa ya? Wow, ternyata ini hewan yang namanya sapi. Wah, lihat. Sapinya besar sekali, gemuk pula. Wah, kelihatannya ini sapinya mau dipotong nih, teman-teman. Oke, sapinya sudah selesai kita potong. Ayo kita angkut saja ke dalam truk. Mantap. Wow, lihat ada telur besar yang berwarna kuning. Wehehe, ternyata di dalamnya ada hewan yang berwarna kuning juga. Ini namanya ikan buntal. Wah, cantik sekali teman-teman. Wah, lihat ada lagi nih hewan yang besar tapi kotor sekali. Ayo kita cuci bersih dulu yuk. Wah, ternyata ini hewan yang berwarna kuning teman-teman. Ini namanya anjing. Wah, cantik sekali anjingnya. Mantul-mantul. Wedede, lihat masih ada lagi nih telur besar yang berwarna hijau. Wow, di dalamnya ada seekor hewan yang namanya kura-kura. Wah, mantul-mantul. Wadidaw, ada hewan yang berleher panjang teman-teman. Ini namanya Brontosaurus. Wah, lihat Brontosaurusnya. Kelihatannya mau melahirkan nih. Sudah mengerang kesakitan teman-teman. Ayo kita bantu yuk. Kita suntik bius dulu teman-teman. Kita operasi sesar saja ya, supaya anaknya lahir dengan selamat. Oke, kita mulai operasi sesarnya. Kita pelan-pelan saja ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Bayinya sudah kelihatan tapi masih terbungkus dengan air ketuban. Wow, lihat air ketubannya banyak sekali. Weh, ternyata anaknya lahir dengan selamat teman-teman. Kalau begitu kita tutup dulu nih perut induk dinosaurusnya. Oke, mantap sekali. Lihat teman-teman, induk dinosaurusnya sudah sehat kembali. Kalau begitu kita angkut saja ke dalam truk. Mantul-mantul. Wadidaw, lihat ada telur hitam teman-teman. Apa ya di dalamnya? Wow, ternyata di dalamnya ada seekor hewan yang berwarna hitam juga. Ini namanya ayam kalkun. Wow, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini ada hewan yang berwarna putih hitam. Ini namanya buaya. Wele, lihat giginya buaya sangat tajam-tajam. Coba lihat perut buayanya sangat besar sekali. Kayaknya sudah menelan sesuatu nih teman-teman. Ayo kita lumpuhkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita suntik bius dulu sebelum buayanya mengamuk. Oke teman-teman, kita sesar saja ini buayanya. Kira-kira di dalam perutnya ada apa ya teman-teman. Kita buka perlahan perutnya. Wah, lihat besar sekali hewan yang ditelan teman-teman. Ayo kita pecahkan saja yuk. Kira-kira apa nih di dalamnya. Wadidaw, ternyata ini buayanya sudah menelan dua hewan teman-teman. Lihat, ini hewan yang pertama ini ada seekor lemur. Wehehe, kita selamatkan saja yuk teman-teman. Wah, kemudian hewan yang kedua ini ada anak sapi. Oke, kita selamatkan juga yuk teman-teman. Wah, ini kita mau potong dulu nih ekor buayanya teman-teman, supaya buayanya nanti tidak ngamuk. Oke,
Kalau begitu badannya kita angkut saja ke dalam truk. Kita bawa ke sungai Ulang ya teman-teman. Wah lihat, ada telur besar yang berwarna orange teman-teman. Wow, di dalamnya ada hewan yang berwarna orange juga. Ini namanya rubah. Wow, mantap sekali. Wah lihat, masih ada lagi nih hewan yang sangat kotor nih teman-teman. Kira-kira ini hewan apa ya? Wadidaw, ternyata ini namanya ular piton. Ular pitonnya berwarna hijau, mantap sekali.